Dan keagunganmu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas rahmat dan nikmatmu yang selalu engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini, kami dapat hadir dalam rangka kegiatan bimbingan teknis strategi promosi daya tarik wisata dan ekonomi kreatif. Saat ini masih zona merah, sama dengan DKI, sama dengan teman-teman dari Kemenparekraf yang hadir ke sini, ya. DKI malah sekarang dalam kondisi PSBB, Pak ya. Kita di Kota Malang tidak mengambil PSBB, ya, di Jawa Timur tidak mengambil PSBB, hanya penerapan protokol kesehatan secara ketat, ya. Karena apa? Karena masih lemahnya kesadaran masyarakat kita, disiplin masyarakat kita mempergunakan masker, ya. Sebetulnya vaksin yang utama itu adalah masker untuk saat ini, karena vaksin yang sesungguhnya masih dalam tahap uji coba. Mudah-mudahan di tahun 2021 awal kita sudah menemukan vaksin itu, uji coba sudah dilakukan, dan kita semua bisa beraktivitas kembali seperti sebelum adanya pandemi. Dan karena apa? Karena dalam kondisi begini kita tidak tahu besok akan terjadi apa. Semuanya tidak tahu, serba tidak menentu kondisinya. Mall, pasar rakyat, wisata belanja tugu yang setiap hari minggu kita dapatkan di wisata Velodrome maupun di Gajayana itu sudah buka sebagaimana biasa. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang minus sampai sekarang, ya, minus 5, sekian, Pak ya. Tetapi di Kota Malang dalam semester 2 ini, semester 1 ini, triwulan 2 sudah mengalami peningkatan sekitar 1-2%. Itulah anomali di Kota Malang. Jadi semua daerah mengalami minus, kita malah ada kenaikan, ya. Ada kecenderungan untuk merangkak ke arah yang positif pertumbuhan ekonomi kita. Nah, itu yang patut kita syukuri, semua karena peran serta masyarakat, warga Kota Malang. Inisiasi dari Ibu Latifah Sohib untuk bersilaturahmi dengan Kota Malang, Ibu, guna melihat potensi dan semangat yang dimiliki untuk memperjuangkan dan meneruskan pembangunan khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita sedang dihadapkan pada tantangan yang sangat besar dalam usaha kita untuk memajukan kepariwisataan dan ekonomi kreatif khususnya, dan kami yakin kita dapat melewatinya dengan bekerja sama berintegrasi antara semua elemen pembangunan, DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta masyarakat pada umumnya. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi Bapak Ibu semua dalam membangun dan mengembangkan daya tarik wisata dari sisi pemasaran dan promosi, sebagaimana nanti siang kita akan mendapatkan arahan atau sharing bimbingan dari Konsul Duan. Malik, cuma anomali yang positif, Ibu ya, terima kasih. Kami juga memang tadi seperti disebutkan di Jakarta mungkin sudah hampir menjadi zona hitam karena perharinya bisa sampai 3.000, dan itu sebetulnya mempengaruhi kami juga bahwa setiap kami yang mungkin di DKI khususnya di Kemenpar untuk melaksanakan dinas ke daerah seperti ini, kami harus menjalani swab test dulu. Ketika hasil swab test kami negatif, baru kami mendapatkan surat tugas. Promosi yang kita lakukan kalau tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, maka menurut kami, kami dan teman-teman di Komisi 10, Wisman atau Wisnus yang hadir itu akan tidak akan kembali lagi dan tidak akan mempromosikan secara
apa namanya ketok tular, kalau katanya orang Jawa, Mas Ridwan, secara ketok tular kepada yang lain sehingga angka kunjungannya stagnan atau tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu sampai saat ini kami di Komisi 10 tetap memperjuangkan supaya anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini oleh negara selalu diberi.